Halo guys, kembali lagi di channel saya, Pinggi Sanada. Sekarang saya akan memainkan Nioh 2 ya guys, DLC-nya ya, The Tengu Disciple. Jadi ini menjadi part ke-37 guys, karena kemarin saya udah menamatkan Nioh 2 ya, ada di playlist saya, di channel saya, itu part 1 sampai 36 guys. Jadi ini DLC-nya nyambung ya, jadi part ke-37. Oke, terima kasih yang udah support channel saya ya guys. Hi guys, welcome back to my channel, Pinggi Sanada, and now I'm gonna continue Nioh 2 DLC, The Tengu Disciple, guys. It's a part 37 now, because yesterday when I beat Nioh 2, I make 36 part, guys. Now it's gonna be 37, part 37. Thank you so much for keep support my tiny channel, guys. I really appreciate that. If you don't mind, please give a like and comment on my video, guys. Enjoy my live streaming. Ya, teman-teman ya. Terima kasih yang udah support. Ini sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman ya. Banyak yang nge-PM saya, nge-japri saya. Oh, ini kapan Nioh 2-nya DLC-nya digas? Sekarang saya gas, guys. Oke, part 37. Jadi kemarin Nioh Ghost of Tsushima saya udah tamat ya. Jadi sekarang saatnya ngegas lagi Nioh 2, Tengu Disciple, yang paling baru. Nah, dan juga jangan lupa tanggal 18 ada Mortal Shell, guys. Kalau Cuphead, maaf guys, agak lambat saya uploadnya karena jujur sulit banget guys, gagal mulu beneran, dan saya nggak bakal mainnya jadi easy ya, tetap normal, regular. Jadi itu memang Cuphead gila, gila abis, beneran memang bikin stres. Oke, kalau gitu kita kembali lagi ke Nioh 2, DLC-nya The Tengu Disciple, ini ya. Nah, by the way guys, ini saya belum latihan sama sekali, saya nggak main sama sekali, saya baru main pertama kalinya memasukkan kaset lagi Nioh 2, BD-nya baru kali ini guys. Jadi saya lupa, benar-benar lupa gimana cara nyerangnya, cara ngedodge-nya, itu lupa banget, semuanya lupa guys. Anjir, padahal udah tamat ya. Jadi ya, kembali dari nol guys, kita lihat ya, selama 35 menit ke depan ya, seperti apa ya. Oke, ini saya kan udah tamat nih, semua udah gua sikat kan. Cuma set mission-nya belum lengkap ya. Plat saya masih kurang beberapa tropi, tapi nggak sulit, tropinya saya udah bisa automatically bakal plat ya. Maksudnya platnya sulit, tapi tropi-tropi saya yang tinggal sisa itu tinggal nerusin doang, jadi auto plat lah. Oke, kita langsung gas ke Tengu Disciple ya, ini ya. Oke, let's go. Ini belum saya pencet ya, itu masih standar seru, belum saya otak-atik. Oke, let's go. Oke. Damn, check it out guys, check this out guys. Nioh 2 DLC, Tengu Disciple. Ini DLC pertama dari 3 DLC yang akan keluar guys. Ada lagi 2 DLC lagi. Oke, check it out. As a troop, prepare to cross the sea a certain star. Oke. Gua kalau baca kalah cepat sama ini tulisannya. Oke. Keren. Tahun 1185 anjir. Azuma Kagami. Oke. Okami Bato Sai is back guys. Yep. Okami Bato Sai, karakter yang saya bikin ya guys. Dulu waktu bikin juga teman-teman ikut andil ya, pilih skinnya, pilih bodinya, pilih karakternya. Bukan saya sendiri yang pilih ya, waktu dulu live streaming part 1. Kalau mau lihat monggo guys, di playlist saya ada, cekidot. Scrolling, ini apa nih? Widi. Mono kami bato sae. Widi keren. Cakep wey. Oh, mantap tuh. Habiskan bendel popnya guys. Keren jir. Stay down. Matanya mur biru anjir, keren. Nioh 2 guys, main ya DLC The Tengu Disciple, the first DLC of the ini ya, satu dari 3 DLC yang bakal keluar. Oke, okay. Nice. Oke, okay, musiknya udah serem. Itu uang saya ya, banyak banget tuh. Amrita saya juga tuh. Oke, okay, sekarang kita main mission ya, A Song to Calm the Storm. Oke, okay. Ini katanya ceritanya prequel guys, oke, okay. Sebelum Nioh 2 dimulai ya, katanya sih, nggak tahu sih, saya belum mengikuti, memang belum ini ya, belum secara lengkap, saya nggak mau spoiler ya, nggak mau lihat Google sama YouTube. Jadi ini pertama kalinya for me ya, the first time for me.
Oke, okay. Gak ada pilihan, cuma satu guys. Ini misi pertama dulu ya. Ada 10, by the way, di sini ada 10 apa namanya kodama. Biasanya yang dulu selalu bantu saya soal kodama adalah Brudeki. Tapi karena kali ini saya upload ya, nggak live streaming, jadi Brudeki nggak bisa bantu. Wow. Oke, okay, kita gas langsung guys. Main mission ya, a song to calm the storm. Here I go. Ash, here I go again. Begin mission guys. Let's go. Nice, sudah 5 menit ya saya upload, saya record. Oke, okay. Itu kalau mau dibaca panjang banget sih. Nice, let's go. Nice, Okami Batosai guys. Yup. Ini terakhir kali gue pakai seperti ini armornya semuanya. Lupa semua anjir. Gimana caranya ini nyerangnya? Itu kotak itu pakai takut-tak. Ini kalau di apa namanya? Di Nioh nggak bisa ini loh, nggak bisa udah auto save loh. Itu yang gue takutin tuh. Nyerangnya pakai apa anjir? Oke, segitiga ya. Ngedodge. Ngedodge bukan definitely bukan bulat. Ntar guys gue latihan dulu nih. Oke, dodge-nya X ya. Oke. Oke, ini yang stamina-nya itu R1. Bulat buat apaan ya? Kalau kotak takutnya kepake itu buat make ya kayaknya ya. Kayaknya, guys. Oh, enggak, kotak mukul sih. Oh, kotak emas segitiga mukul dia. Oke. Ngedodge. Oke, stamina yang serem di sini. R2 nggak tahu buat apa. Nah, ini buat ganti yes, ini ya stance-nya ya. Gue suka yang middle stance. Oke, ini buat ganti yang atas juga tuh pistolnya juga. Ini gua pakai tombak kan sekarang. Ini juga saya sambil grinding weapon guys buat trophy nih. Makanya saya pakai itu. Kalau pistolnya ini aja dulu. Ini buat ganti stance-nya ya. Tuh, lihat ya. Buat ganti stance-nya gua pakai yang kotak aja. Itu tahan R1. Ini buat apaan yang ini? Oh, ini buat ngeblok ya. Oke. Okay. Ini buat nembak. Oke. Okay. Minumnya pakai apaan? Oh, pakai ini ya, atas bawah kiri kanan berarti. Oke. Okay. Sip. Oke, okay, guys. Yuk, kita udah ditunggu di Sipel. Lari pakai apa, anjir? Oh, X, lupa gua. Dan bulat anjir jadi noob lagi gua. Yuk. Larinya pakai X. Ada yang lompat ya? Nggak bisa ding. Oke, okay, let's go. Ya, gua main Nioh 2 dari part 1 sampai 36 tanpa pakai ini satu kali pun ya, guys. Gua nggak pernah request assistance. Oke, itu ada kapal ya. Waduh, sulit nih. Dan dia di sini. Nah, ini anu gua ya, yokai gua ya. Ini yang punyanya dulu Yanbei ya. Lupa semua saya. Anjir, langsung mati gua. Wih, gila, gila, serem. Kok serem, jir? Oke. Mantap. Mulai inget di, mulai inget ya guys ya, dikit-dikit mulai inget. Anjir, veteran gua mah. Lagi. Yang serem kalau ada item-item lingkaran itu guys. Bikin stres gua. Dan ini musuhnya kalau kita balik ke Serin hidup semua lagi ya. Ciri khas Bloodborne dan Dark Soul. Oke. Okay. Gede banget jir. Oh, ini diambil. Oke. Okay. Itu dia. Yuk, sini lo.
Nope. Wow, hampir gua disikat pakai itu. Itu serem guys yang atas tuh beneran. Jangan sampai mati nih, kalau mati hilang semua nih. Oke. Gak apa-apa guys ya, di part ke-37 ini saya masih ibaratnya kayak balik lagi dari intro ya. Balik dari nol. Sebenernya gua naik level ini ya. Rugi juga nih 700 nih, bujir ntar hilang. Ntar guys, gua balik lagi nih naik level dulu. Bisa atau enggak ya, naik levelnya 800 ribu ya nggak bisa nih. Lupa saya. Karena udah level berapa? Level berapa sendiri saya lupa guys. Waduh. Level berapa nih gua by the way sekarang? Oh, belum bisa level up. Level gua berapa? Oh, 133 ya. Oh, 900 ribu nih. Belum bisa. Oke. Okay. Ya udah. Gas. Anjir. Elixir gua 416, anjir. Dulu selalu kiri guys kalau lupa gua. Iya sih hidup lagi, anjir. Nope. Serem jir. Modiarin teh. Ngambilnya pakai apa? Ini doang. Ayo. Nope. Hei, aduh kena gua. Anjir, anjir, anjir. Ngawur, ngawur, ngawur. Gila tuh. Udah mau mati bener. Anjir. Serem cuy. Senjata gua juga masih jelek nih. Yang tombaknya ini. Ah, situ gak ada. Udah gak ada, udah saya ambil tadi. Musuhnya hidup lagi. Nyemplung gak lucu nih. Nah, kodama pertama guys. Nice. First kodama. Udah 10 menit nih saya record nih. Bye bye. Dadah. Oke, semuanya 10 ya. Kali ini definitely gua mati nyemplung. Gua paling sering nyemplung mati di sini. Dia muter ke sono, guys. Itu ditendang nanti di kick dari atas ya. Mulai sedikit ingat-ingat lagi saya. Oke, lari. Berarti ke sono dulu tuh. Muter berarti dia. Oke. Wey, dia nembak jir. Wey, sabar kali. Kok nggak nyikat jir? Ya udah, gua sikat jir. Mati lo abis ini lo. Ya jual mahal, nggak mau nyikat ya udah. Gua matiin lo. Nice Okami. Ini betulnya bisa lagi sih jujurnya, gua lupa semua guys. Betulnya bisa dieksplor lagi nih. Padahal stamina gua udah habis. Not bad, not bad. Jir, kangen. Zaman-zaman di Neo 2 kemarin ya, mabar sama Bro Deki nih. Keren, keren, keren. Yuk kita lanjut. Jangan ada yang hitam-hitam itu ya, serem ya. Ini by the way monsternya baru-baru guys. Waduh, lompat pakai apa anjir. Rasanya seinget gue gak bisa lompat deh. Emang bisa lompat? Waduh. Gue bunuh dulu tuh guys. Nembaknya pakai apaan ya? Ayo. Ini lo. Anjir, dia bisa ini. Mati nih gua. Bisa loncat ya? Lupa saya, guys. Oh, sebelah sono kayak.
Tuh, nggak bisa tuh loncat. Nggak bisa berarti dari sini kayaknya. Awas, hati-hati nih. Oh, dari sana. Gerak mulu lu, Jeep. Aduh, cepet banget sih ininya. Modar cuy. Yo, pedangmu panjang banget. Anjir, pergi mulu dia. Tuh, nggak bisa guys. Lompatnya pakai apaan nih? Waduh, nyemplung mati gua. 771.000 hilang nih. Nggak bisa lompat kan? Ininya kok oh sialan lu, apa namanya, aduh pasti mati gua, coba ya guys, 700.000 hilang nih, sialan anjir, bener kan, lupa gua sebenarnya bisa lompat mungkin ya. Aduh. Aduh, lupa guys beneran. Ya elah, hidup semua lagi. Lewat mana gua ya? Ntar kita bunuh lagi, semua hidup lagi nih yang tadi mati. Wah, anjir. Jalan lu. Belum mati juga itu. Yo. Mau diarin deh. Nice. Wah, ini bingung guys gua. Bentar. Kita ambil dulu guys, yang ini tadi. Coba sih gua lari di sini ya. Nggak bisa lompat. Tuh. Anjir. Nggak bisa guys. Ini oh memang nggak bisa lompat kan? Seingat saya sih nggak bisa lompat memang. Ya terus kemana situnya lewat mana ya? Masa tali ini? Tali juga nggak bisa dia. Anjir, 437 ini udah bikin gua mikir udah. Oh ini ditendang, anjir. Ini guys gua masih inget, nah knockdown tuh. Nice. Lupa gua. Oke, okay, not bad, not bad. Gua bunuh dulu nih anjir nih. Yang diem ininya, aduh, apa? Apa guys? Lupa gua namanya. Pokoknya intinya itu dikit aja udah ini. Udah ke atas, udah ke bawah. Ini bisa dikurangi betulnya. Modar itu. Hey, gua paling takut nyeberang seperti itu. Semoga ketemu sering kedua ya. Kayaknya sih masih jauh, guys. Di sini nggak bisa nge-save, jadi save-nya ya di screen itu.
Aman ya. Kok jadi takut-takutan nih. Oke. Now what? Sini. Eh, nggak kelewatan apa-apa kan? Emang bisa ke sana? Enggak ya, nggak bisa ya. Harus ini Kodama, guys. Ini mati udah. Jir, itu jir. Ketembak dulu nih. Tola tole tola tole tola tole tola tole tola tole tola tole. Mati ya rente. Loh, ininya guys, apa namanya? Aduh, lupa gua namanya. Jadi kalau kan bisa dikecilin itu ya, bisa dikurangin ya. Jadi dikit aja udah buat ke atas, dikit dikit lagi apa dikit aja udah buat ke bawah. Bisa itu dikurangin tuh. Suara pandu tadi. Oh, jadi kita bisa ke sono dulu. Anjir, tuh tuyul masih ada aja ya ciri khasnya nih. Oh. Kita bisa ke sono guys. Atau di sini nggak bisa ya? Bentar, kita cek dulu nih. Oh, nggak bisa, Ding. Oke. Hampir jatuh gua. Nice. Nggak bisa ke situ, nggak bisa itu ya, nggak bisa. Tuh apaan sih kayak kayak binatang ya. Oh man, tau lah. Yuk. Oh, itu yang belum gua bunuh tadi baru main. Jir. Oh, itu si ini. Oh, jatanya jadi gitu dia. Keren. Oke, saatnya dirubah dulu nih. Sip. Yuk, 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 maju dulu. Wih. sabar cuy. Wih, mati gua. Mati, mati. Yo, sini lo. Anjir. Sini, anjir. Wah, anjir, bisa kayak gitu. Kok jadi magic semua dia? Anjir. Mati gua. Ayo loncat lah. Dia gak main deket ya. Anjir, mati gua. Dia pakai jurus terus sekarang ya. Anjir, pakai magic mulu dia. Nope. Mati lu abis ini lu. Anjir. Biasanya ini kerucuk jadi kayak gini, hilang dia. Oh, di belakang tuh. Oke, ntar aja. Gua jadi noob, anjir. Mana dia? Yuk, keluar lu. Gua tahu lu di atas sono. Tinggal dikit darah lu, habis ini mati lu. Mau dia rente. Mana dia? Screw you, anjir. Kita bisa ke sini ya, keluar lawan tuyul dulu tadi ya. Wah, anjir, sama itu lagi. Wih, serem-serem itu nggak mati-mati. Pakai fire guys, baru mati tuh. Ya elah nembaknya. Sialan. Nope. Wih di. Yo, by the way, mana tadi ya? Kok hilang, anjir?
Nggak boleh hilang dia, harusnya ada tuh. Belum mati kok dia masih. Kalau turunnya nyemplung. Oke. Harusnya dia di atas sini sih. Yuk kita lihat guys. Gue belum gua bunuh loh, kok bisa hilang ya tadi ya? Jangan ya, clear clear. Yo, sini lo. By the way, armor yang saya pakai bukan di sini, ding. Sini. Bukan, equipment. Ini guys, hijau semua ya. Yang saya pakai. Tapi nggak the best amat lah. By the way, ini spears bukan favorit senjata favorit saya, guys. Karena saya mau grinding weaponnya biar bisa dapat trophy buat plat. Enggak, gua nggak habis pikir kok bisa hilang yang tadi ya. Yang apa namanya? Uki ya? Yuki atau siapa, lupa gua. Harusnya belum gua bunuh, harusnya dia muncul lagi tuh. Ya elah, sayang banget guys, hilang. Nggak dapat apa-apa gua, song. Nyemplung gua ntar. Sip. Nah, ini kan ngeselin nih. Gimana gua mau ngambil nih? Tuh lihat. Sip. Sayang banget ya. Hilang yang itu tadi. Padahal belum gua bunuh tuh. Ya, mau gimana lagi ya? Oke. Buat pemanasan, guys. Gua paling takut kalau di sini, guys, nyemplung mati gua. Yuk, sini lo kalau berani. Yuk. Lamaan lu. Stamina udah enggak ada. Emang enak, cuy. Bullseye. Ini story ya guys, DLC-nya ini story ya, jadi main mission ya, main story. Knockdown lagi nih buat nyebrang. Nah ini yang ngeselin nih kalau ada merah-merah dekatnya ini, anjir. Sip. Kayaknya gua kurang 10 menitan lagi guys, gua stop di part 37 ini ya. Bakal continue ke 38. Oke. Kita dikasih ke sono sama masuk ke kotak itu. Itu udah ditunggu. Ada tuyul kah? Sip, gak ada apa-apa, kita balik guys. Oh man, lumayan guys, ini lumayan panjang DLC-nya ini. Tengu Disciple ini keren story-nya, dan juga lumayan panjang ya, nggak pendek ya. Yo, Buzai. Habis gua. Kenan berbicara. Bu juga masih banyak sih, masih full. Wah, apaan tuh? Dan yang cewek itu. Oke, kita naik ke atas guys. Yuk climb. Go. Nice. Yang penting kita udah explore ya. Kirka saya mainnya explore. Saya mengganti nge-switch equipmentnya yang tembak tadi, ganti bow, longbow. Mana longbow saya paling bagus? Ini sih. Pelurunya ada nggak ya? Ada lah. Yuk. Yeah, bullseye. Loh. Kok nggak kena anjir? Anjir. Kok bisa gitu? Ganti lagi guys, yang jelek nih longbownya. Kok nggak bisa kena ini ya? Nggak keliru tuh. Tahu lah.
Yo, buka lah. Warna apaan tuh? Yo, gua di sini, yo. Oh, pantesan nggak bisa dipanah. Dia bukan musuh, jir. Ternyata dia karakter ini, guys. Apa ya? Protagonis ya. Karakter lakon gitu loh. Bukan musuhnya, bukan enemy. Pantesan gua nggak bisa panah. Yuk, kita ngomong dulu yuk. Wah, anjir. Takut dia, oh berarti bukan nggak kuat sih, karena takut gitu. Dikasih apa itu? Dia kayak kerucuk lah. Oh, longbow arrow tuh mantap tuh. Oke. Nah, nggak punya lagi dia, mau gua begal lagi guys. Aduh, nggak punya lagi dia. Jir, itu kok serem, jir. Wow, modiar langsung. Cannon gua dilawan. Yo, ini loh. Mana tadi yang archernya tadi? Lucu loh. Not bad, not bad. Oke, okay, nice. Wih, mati gua jatuh nih. Oke, nyambung lagi guys ke sono ya. Let's continue. Masih belum ada tanda-tanda serin kedua ya. Serinnya masih satu. Gak ada apa-apa di sini. Kok kadang-kadang Kodama itu loh kecil banget soalnya nggak bisa lihat. Tapi nggak bisa ini. Kelewatan Kodama. Saya kan 10 kan di sini main missionnya. Cuma ketemu satu masih ada guys. Itu apa sih tadi kayaknya ada binatang deh. Kodama itu kecil banget soalnya kadang sembunyi gitu. Wanjir, what the heck is that man? Ini pakai yokai, ah yokai pencet apaan ya? Ini loh kerucuk sih. Yokai gua lupa nih, pencet apaan jadinya yokai ya? Ya elah. Ini kalau disikat kayaknya gua mati nih. Wow. Jir, habis gua. Serem, monster baru guys. Lumayan serem. Wow. Gua ngeluarin jurusnya juga lupa guys, pakai apaan ya? Serius gua lupa gua. Takut gua beneran. Anjir. Oke. Kepiting tadi ya, kepiting rebus anjir. Ke sana bisa nggak ya? Oh, bisa deh. Wow, ke sana bisa. Ke sana juga bisa, guys. Ke sini dulu kayaknya ya. Ini kita coba yuk. Tempatnya serem. Penuh penuh pembohongan, guys. Nyemplung, modiar, balik dari awal. Semua hidup lagi. Nggak lucu, cuy. Waduh, terus ini lah. Yo, sabar lah. Nope. Sate lu. Ada lagi tuh. Kena gua anjir. Wih. Anjir baru. Hah. Gua terlalu ngeremehin guys. Anjir mati gua.
terlalu meremehkan. Anjir, balik dari nol, guys. Semua hidup semua itu. Ya elah. Seru tapi ya. Anjir, Okami Batosai. Oke, guys. Yap, saya rasa cukup di sini dulu ya, guys. Di part ke-37 ya, pemanasan ya. Ntar di part ke-38 akan saya lebih panas lagi on fire buat hancurin semuanya, guys. Oke. Guys, I think it's enough for now. Part 37 DLC Tengu Disciple, right? On Nioh 2. Thank you so much for keep support my tiny channel, guys. If you don't mind, please give a like and comment on my video, guys. And don't miss it about next I will play on 18 August, guys. Mortal Shell, okay? Don't miss it. Okay, wherever you are, take care, guys, and happy gaming always. I see you. Ya, teman-teman ya. Jadi terima kasih yang selalu support channel saya. Terima kasih yang udah nonton, yang udah yang udah komen ya. Jangan lupa guys, komen dan like ya. Terima kasih yang selalu nge-share video-video saya juga ya. Terima kasih buat Bro Reki ya, Bro Josafat. Lalu Bro Mulki ya, Bro Wahyu, lalu juga Bro Windy, lalu juga Om Andre ya, lalu Om Dayek ya. Bro Eri ya, terima kasih udah selalu support channel selalu share video-video saya. Ya teman-teman ya, terima kasih banyak buat semuanya juga. Terima kasih banyak yang selalu support ya. Saya nggak bisa mention satu persatu. Yang pasti Nioh 2 ini akan saya gas setiap hari ya guys, saya upload. Lalu juga Cuphead ya pastinya. Tapi masih kesulitan saya, beneran sulit banget. Dan saya nggak bakal turun ya, tetap difficulty-nya yang normal, regular, bukan yang easy. Jadi memang sulit guys, beneran sulit. Terutama di fase boss keempatnya, contohnya kayak roller coaster itu ya. Di fase keempat saya selalu hancur. Fase 1, 2, 3 saya bisa perfect guys, darah saya masih 3, masih utuh. Tapi di fase 4 mau diar. Masih nggak bisa gue. Gue udah ngulang 30 kali guys, tetap gagal. Makanya gue belum bisa upload Cuphead ya. Lebih sulit daripada Dark Souls dan Nioh guys. Trust me, beneran, serius. Oke guys, dimanapun kalian berada, saya doakan selalu sehat, kalian selalu sehat sekeluarga ya. Amin, amin. Happy gaming guys, pastinya. Terima kasih banyak buat semuanya. Saya minta maaf kalau selama live streaming mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati kalian. Baik saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Yap, sampai jumpa lagi ya guys ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.